Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله كتا مسك kepada majlis yang keempat, berbicara tentang kewajiban kita memelihara puasa yang kita lakukan, di mana setelah kita mengerti betapa utamanya puasa, betapa pentingnya puasa, namun jangan sampai puasa yang demikian utama dan demikian pentingnya, ternyata kita yang merusaknya. Kita tahu bahwa puasa atau as-siyam, di saat dilakukan dengan baik dan benar, itu akan mampu melahirkan al-akhlaqut tajibah, akhlak yang bagus, akhlak yang mulia. Dan juga akan membiasakan orang untuk mengamalkan amalan-amalan ketaatan, menjauhkan orang itu dari perbuatan yang haram, dari perbuatan yang dibenci, juga membiasakan orang untuk bersikap baik kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan jiwanya pun terbiasa untuk lembut di saat mengingat Allah. Sehingga begitu pentingnya puasa atau as-siyam di saat seseorang melakukannya dengan baik dan benar. Di mana di saat seseorang itu telah benar-benar berpuasa, jiwanya akan benar-benar khusyuk di hadapan Allah. Akan benar-benar takut kepada Allah. Akan merasakan bahwa dirinya bukan apa-apa di hadapan Allah. Dia akan menjadi orang yang dekat dengan kebaikan, bersemangat untuk mengamalkan amalan-amalan kebaikan. Karena puasa mengarah kepada jiwa seseorang yang sedang dididik dan dibina, yang sedang dibentuk oleh puasa, itu sesungguhnya jiwa seseorang. Karena di saat seseorang itu menahan dirinya dari kebutuhan-kebutuhannya, dari syahwat-syahwatnya, maka yang sedang dipermasalahkan itu sesungguhnya adalah pengorbanan jiwanya. Siapkah engkau berkorban untuk Allah? Di saat seseorang itu telah begitu siap berkorban untuk Allah, maka perubahan yang akan muncul terutama adalah perubahan pada sisi akhlak orang itu. Maka di saat kita berbicara tentang lahirnya akhlak yang terpuji, sifat-sifat yang mulia pada diri seseorang karena telah benar-benar berpuasa, ingat bahwa hal-hal itu bisa pudar, bisa hilang, bisa gagal, bisa tidak terjadi di saat seseorang itu ternyata tidak memelihara
jiwanya saat dia berpuasa. Maka di saat seseorang itu melakukan hal yang merusak puasa dari seseorang itu melakukannya, maka dengan sendirinya hasilnya pun nihil, hilang, pudar, tidak menjadi kenyataan. Syekh Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah mengibaratkan puasa itu seperti pakaian, di mana orang yang ingin agar pakaiannya itu betul-betul memenuhi fungsinya, akan membuat seseorang jadi bagus, jadi tampil mulia, tertutup auratnya, benar-benar bermanfaat pakaiannya itu sesuai dengan ukurannya. Hal itu bisa terjadi di saat pakaiannya itu benar-benar terjaga. Namun, di saat yang terjadi sebaliknya, pakaiannya itu robek-robek, pakaiannya itu ternyata yakni sudah pudar, sudah jorok dan kotor, maka apa yang terjadi? Fungsi-fungsi itu jadi hilang. Kita lihat di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Hakim Ahmad Al-Baihaqi dan At-Tabrani, dan hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Rubba sha'imin habbuhu min siyamihi al-ju'u wal-'atashu." Bisa jadi orang berpuasa itu tidak mendapatkan keberuntungan apa-apa, yang didapatinya hanya sekedar lapar dan haus. Wa rubba qa'imin habbuhu min qiyamihi as-saharu. Dan bisa jadi orang yang berdiri salat di malam hari tidak mendapatkan keberuntungan apa-apa dari salatnya, kecuali hanya sekedar dia berdiri begadang, tidak tidur di malam hari. Tidak ada manfaat yang didapatkannya. Hilang manfaat yang semestinya bisa didapatkannya. Pertanyaannya, kenapa? Mengapa hal itu terjadi? Jawabnya, karena orang itu tidak memeliharanya. Puasanya tidak dipeliharanya, sholatnya tidak dipeliharanya, sehingga puasanya asal-asalan, sholatnya asal-asalan. Karena dia itu tidak menjaga benar-benar puasanya, maka hasilnya pun tidak seperti yang diharapkannya. Kita lihat, seperti telah dibahas pada kesempatan yang lalu, seseorang tidak menjaga lidahnya, sehingga dia tetap ghibah, tetap namimah, tetap mencaci maki, menghina-hina orang, kemudian bertengkar dengan kata-kata yang buruk. Maka kita katakan bahwa orang ini lidahnya tidak berpuasa. Dia haus, ya. Dia lapar, ya. Dia tertahan dari kebutuhan-kebutuhan syahwatnya, ya. Tapi apakah menghasilkan? Tidak. Kenapa? Ini rombeng-rombeng yang telah terjadi. Pakaian puasanya itu robek-robek, kotor, lusuh, tidak layak untuk dipakai, sehingga pakaiannya jadi tidak berfungsi. Maka orang yang berpuasa, maka mestinya lidahnya pun berpuasa. Maka di saat
di bulan Ramadan lidah seseorang itu ternyata digunakan untuk berzikir kepada Allah, untuk membaca Al-Quran, untuk bertasbih memuji Allah, untuk bertahlil mengucapkan La ilaha illallah sebanyak-banyaknya, untuk banyak sekali amal-amal saleh yang bisa dilakukan dengan lidahnya. Kita tahu bahwa ini semua adalah amalan-amalan lidah yang semestinya diamalkannya setiap hari sepanjang tahun. Karena itu keharusannya. Akan tetapi di saat dia berpuasa menjadi lebih harus lagi. Kenapa? Karena dia akan berpengaruh buruk terhadap puasanya. Keberhasilan dan kesuksesan puasanya itu hilang. Kerusakannya diakibatkan oleh kegagalan dia dalam menjaga puasanya tadi. Karena dia tidak berhasil mempuasakan lidahnya. Contoh yang lain adalah mata. Seseorang tidak menjaga matanya. Sehingga dia berpuasa tapi ternyata mengumbar matanya. Dia senang berada di pasar-pasar. Dia senang berkumpul-kumpul dengan lain jenis. Dia senang berada di tempat-tempat yang penuh dengan fitnah. Maka matanya jadi tidak terjaga. Matanya menjadi liar. Maka apa hasilnya? Hasilnya bahwa ternyata pakaiannya itu, puasa yang seperti pakaian tadi, robek-robek, rusak, lusuh, kotor, dan seterusnya. Sehingga hasilnya apa? Karena buruknya mata, liarnya mata, puasanya hanya tinggal lapar, haus, dan terhindarkannya seseorang dari kebutuhan syahwatnya. Begitu pula telinga. Di saat seseorang itu berpuasa, hendaknya telinganya pun ikut berpuasa. Maka hendaknya dia menghindarkan telinganya itu untuk berbuat dosa. Hindarkan dari hal-hal yang haram. Lagu-lagu dan musik-musik, perkataan-perkataan yang batil, caci makian, hinaan, ghibah, namimah, dan berbagai hal-hal yang buruk dari kata-kata manusia, hindarkan, jangan didengar. Jauhkan dari itu semua. Sehingga benar-benar telinganya itu berpuasa pula, seperti jiwanya berpuasa. Maka, di saat seseorang itu benar-benar menjaga puasanya seperti seseorang menjaga pakaiannya. Di mana pakaiannya benar-benar ukurannya tepat dengan ukuran tubuhnya. Bersih, rapih, dan terjaga. Maka pakaian itu benar-benar menghiasi orang itu. Begitulah puasa. Kemudian kita lihat bahwa orang yang berpuasa terlarang dari dua hal. Hal yang pertama, bahwa dia itu terlarang dari sesuatu yang sesungguhnya di waktu yang lain sesuatu yang boleh. Namun sekarang jadi terlarang. Ini larangan yang pertama. Contohnya makanan, minuman, dan pelampiasan terhadap syahwat. Ini jadi haram. Biasanya tidak haram. Ini larangan yang jenis pertama. Larangan jenis yang kedua adalah seseorang
yang memang terlarang. Saat dia berpuasa atau dia tidak berpuasa, dia terlarang untuk melakukannya. Maka sesuatu yang haram di saat tidak berpuasa, pada saat seseorang berpuasa, hal haram tadi menjadi lebih besar lagi, lebih kuat lagi tingkat haramnya. Kenapa? Karena akan merusak puasa. Jadi efeknya itu jelas terhadap puasa. Kenapa? Karena ini perbuatan haram. Di situasi biasa, di luar puasa, dia merusak, dia haram. Dia sesuatu yang terlarang. Daya rusak perbuatan yang haram di saat seseorang berpuasa menjadi double. Kenapa? Yang dirusaknya bukan cuma diri orang itu, tapi amalannya pun jadi ikut rusak. Puasanya itu ikut rusak. Oleh karena itu, kita lihat di sini bahwa larangan bagi orang yang berpuasa itu ada dua macam. Larangan yang pertama adalah larangan berupa sesuatu yang kalau dia tidak berpuasa tidak terlarang. Di saat dia berpuasa jadi terlarang. Contohnya makanan, minuman, dan seterusnya. Namun ingat, ada satu lagi larangan yang lain, yaitu larangan berupa sesuatu yang haram saat berpuasa atau tidak berpuasa. Maka ingatlah, ini yang kedua ini yang banyak orang tidak memperhatikannya, padahal dia punya daya rusak yang luar biasa terhadap puasanya, sehingga dia gagal dalam berpuasa karena tidak memperhatikan larangan yang kedua ini. Kemudian kita lihat di antara hal yang seseorang tidak memperhatikannya adalah lidah, di mana lidah itu banyak sekali berbuat hal-hal yang haram, tapi selama ini tidak dianggap haram. Umumnya orang tetap berbuat ghibah, berbuat namimah, berbuat fitnah, mencaci maki orang, menghina orang dengan lidahnya padahal dia seorang muslim. Dan dia tahu bahwa itu haram, tapi terus dilakukannya. Maka hal yang seperti ini pada saat seseorang berpuasa justru itulah yang paling efektif dalam merusak puasanya. Sehingga di sini Rasulullah SAW dalam hadis yang sudah kita bahas pada kesempatan yang lalu, beliau katakan, fa in sabbahu ahadun aw syatamahu falyaqul inni shaimun, inni shaimun. Dan jika ada orang yang mencacinya, menghinanya, maka hendaknya dia berkata, aku ini orang yang sedang berpuasa. Aku ini orang yang sedang berpuasa. Dia tahan dirinya. Dia tidak balas caci maki orang dengan caci maki pula. Hinaan orang dengan hinaan pula. Tantangan orang untuk berkelahi dihadapinya dengan berkelahi. Kita perhatikan bahwa menjaga lidah itu jadi sangat penting sekali, karena ini faktor yang paling sering tidak disadari oleh seseorang sebagai sesuatu yang paling merusak. Kita perhatikan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani rahimahullah, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Wa hal yakubbun nasa finnari ala wujuhihim au qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim." Tidakkah seseorang itu terseret masuk ke dalam api neraka sehingga dia itu mendapati mukanya diseret-seret ke tanah? Di riwayat yang lain, hidungnya
diseret ke tanah untuk kemudian dilempar ke dalam api neraka, penyebabnya tidak lain adalah hasaidu al-sinatihim. Dia telah memanen amalan lidahnya. Dia sedang mendapatkan dosa-dosa yang diakibatkan oleh perbuatan lidahnya. Sehingga begitu fatalnya lidah, seseorang terseret, dihinakan oleh Allah dengan muka disaruk di tanah untuk dilemparkan ke dalam api neraka, ternyata bukan perbuatan anggota tubuh yang lain yang mudah terlihat, tidak. Tapi perbuatan lidah yang seringkali tidak difikirkan dan tidak diperhitungkan. Jadi kita lihat bahwa di antara amalan puasa yang perlu diperhatikan adalah memelihara puasa itu sendiri. Jangan sampai kita ini yakin bahwa kita telah berpuasa, tapi sesungguhnya kita sedang menyeret-nyeret karung kosong yang ternyata tidak ada isinya. Kenapa? Karena kita yang membuangnya, kita yang merusaknya, kita yang memudarkannya. Maka dari majelis yang keempat ini, kita telah memetik pelajaran yang sungguh penting terkait dengan keberhasilan puasa kita dari sisi keberhasilan kita memelihara puasa itu sendiri. Mudah-mudahan apa yang dibahas menjadi bermanfaat untuk diri saya dan siapapun yang ingin mengambil manfaat dari apa yang kita pelajari. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.